Bulan cuma 800. Satu bulan 800 ya. Ya Allah, Pak. Kenapa, Pak? Sakit. Bang. Mainan kali. Oh, jadi anak bapak satu, si teteh ini? Iya. Teteh suaminya? Suami saya meninggal. Sabar ya, Teh. Meninggal karena apa? Karena sakit. Sakit apa, Teh? Sakit liver. Udah lama meninggalnya? Baru 7 bulan. Tapi teteh kerja di sini? Saya kerja di sini, kerja di komplekan. Kerja apa? Sekarang mah kerja rumah tangga, sekarang mah lagi libur. Yang pertama anaknya umur berapa ya? Umur memang enggak, 18. Sekarang kerja bangunan. Oh. Bukan bangunan ya, ada-adanya kerjaan itu. Udah lulus SMA ya berarti? Iya. Ibu pamit sekolah, anak saya. Oh iya, Teh. Dia mau nganterin ya. Sekolahnya jauh? Jauh. Hati-hati ya. Iya, saya tinggal dulu ya, Teh. Iya. Iya, ngomong-ngomong saya nih mau berangkat kerja nih. Oh, ya udah. Iya. Saya boleh ikut, Pak? Boleh, boleh. Ikut saya, boleh. Bu, saya pamit ikut Bapak kerja ya, Bu. Iya. Tapi saya boleh nyuri tas nggak, Bu, di sini? Boleh. Boleh ya, Bu? Ya. Nyabutin rumputnya tuh dari sini sampai mana? Sampai ujung sana? Iya. Terus kalau boleh tahu bayarannya berapa ya, Pak? Satu bulan cuma 800. Satu bulan 800 ribu? 800, iya. Pak, ada alat ininya lagi nggak? Biar saya bantuin ada, Bapak. Ada sana. Saya ambil ya, Pak. Iya. Ambil. Ini gimana caranya, Pak? Gini. Susah, Pak. Katanya. Katanya. Bapak selain kerja ini tuh kerja apa lagi ya, Pak? Kerja itu ngambil rumput. Ngambil rumput di mana? Rumput di masing kan buat itu buat dua lagi. Terus ada yang beli kan sana di kampung ada yang beli buat simpan itu kebo. Itu kalau dijual lagi berapa harganya? Cuma 10.000. 10.000? Satu karung. Satu karung. Iya. Kayak gitu 10.000? Iya, satu karung tuh 10.000. Sehari Bapak bisa dapat berapa karung? Paling dua kekuatannya. Pak, Pak mau jamu nggak, Pak? Mau. Mau, Pak. Jamu, ya. Bu. Tidak kuat. Iya, semurat. Jam semurat ya, Pak? Iya, jam semurat. Bapak kan asam uratnya sering kambuh, Pak. Iya. Minum jamu ya. Iya. Biar asam uratnya mendingan. Enggak kambuh-kambuhan. Iya. Bisin, Pak, biar asam uratnya sembuh. Enggak dihabisin, Pak. Mari, Pak. Iya, sama-sama. Kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Ya Pak, hujan gerimis. Yo, Pak. Kenapa, Pak? Sakit. Bang, angkatin ini dong. Ayo, kita ke sana ya, Pak. Bawain sarungnya aja, bawain. Ayo, kita istirahat di sana, Pak. Gak apa-apa, itu nanti dibawain, Pak. Ayo. Hati-hati, Pak, kakinya. Iya, kita istirahat dulu ya, Pak. Nih, Bapak duduk. Kakinya lurusin, Pak. Yang mana yang sakit, Pak? Yang ini. Asam urat Bapak lagi kambuh. Iya, lagi kambuh. Bapak kalau sakit kayak gini biasanya gimana, Pak? Begini nggak duduk. Duduk aja? Duduk aja. Nggak diobatin? Nggak, udah hilang. Baru jalan lagi gitu, sampai rumah. Bapak kalau nggak ada saya berarti sendiri dong kalau kesini. Iya. Bapak nggak takut, Pak? Nggak. Sini kan sepi banget, gelap lagi. Iya. Udah lama gimana nih Pak? Harusnya kan jam 5 Bapak udah dateng. Iya. Udah sampai malam gini. Waduh, datangnya rombongan rame-rame begini. Iya. Saya mau saya laporin ke pengelola loh. Biar potong gajinya Bapak. Maaf saya telat kerjanya telat, dari hujan berangkat hujan terus. Iya, cuman kan saya jadi korban gini Pak. Iya. Saya nunggu Bapak sampai jam 5. Iya. Maafin saya ini, kalau telat saya. Pak, saya mohon maaf. Ini teman-teman saya karena saya lagi ada tugas untuk bikin makalah. Dan tadi kita pas mau ke sini kakinya Pak Ihsan tuh sempat sakit karena asam uratnya kambuh. Iya, tadi kan juga sempat hujan. Saya tuh kan harusnya jam 5 saya pulang tuh. Ini sampai sini jam segini gimana? Ya, saya lanjutin. Mohon maaf ya, Pak. Iya. Jangan dipotong ya, Pak, gajinya, saya Pak. Saya memang jam 5. Iya, ya. Sebentar, Pak, ini saya. Ceplok. Patah, Pak. Patah. Pak, kalau romo gimana? Iya, gimana ya? Gak apa-apa deh. Saya minta maaf ya, Pak, ya. Iya, gak apa-apa. Benerin, Pak. Iya. Awas, Pak. Nah, ini nggak akan roboh kan kalau ininya copot? Roboh nggak ya? Enggak dah. Pokoknya enggak dah. Masuk. Masuk aja? Iya, iya. Ini nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Masuk dulu dah. Masuk. Bakalan itu berapa, Pak? Ini enggak bakalan roboh.
Pak. Enggak apa-apa. Benar Pak, enggak apa-apa Pak ini. Kelihatan air. Iya. Oke. Benar ini udah sampai? Udah, kampungnya. Aduh. Orangnya ada nggak nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada yang datang Pak? Iya. Coba Pak dilihat dulu Pak siapa ya? Ya. Ini Bapak, saya dari toko kayu material. Iya. Ya. Ya. Ini malam-malam begini. Ini ada apa ini berantakan-berantakan begini? Ini putih rumah saya roboh begitu. Ya Allah, bisa roboh begini emang ada gempa? Pak, saya mah nggak lama-lama ya. Iya. Tadi ada orang gitu mesen kayu. Iya. Toko saya kan tutupnya jam 6 gitu. Ini saya sama anak-anak buah saya gitu kan. Saya punya orang akhirnya ya udah deh katanya kasihan ada rumah roboh. Nah, ini rumahnya. Iya. Kampung Sasak. Iya, Kampung Sasak. Desa Tegal? Iya, Desa Tegal. Betul kan ya? Iya, betul. Kemang, Kemang Bogor. Bogor. Dah, benar banget ini. Nih. Kayu-kayunya udah sampai. Iya, saya mah udah nolak-nolakin. Saya bilang besok pagi aja. Iya. Iya kan? Tapi dia bilang minta tolong, Ci, katanya gitu. Iya. Karena rumahnya udah hancur. Iya. Kalau ntar besok-besok orang-orangnya tinggal di mana? Iya. Nah, saya mah kan kasihan. Ada apa ini? Oh, ini Ibu nih saya nganter kayu. Ya. Dari toko material. Kan saya enggak pesan, Teh. Loh, ini saya juga enggak tahu. Saya mah Asep, Hendrik. Bener kan? Tadi ada yang mesen? Ya, ke toko sini. Pak, siapa namanya tuh? Gak tadi, pesen. Aduh. Boro-boro buat mesen kayu. Pak Isan. Pak Isan. Bapak bener namanya Isan? Isan. Isan? Iya. Nah, Pak Isan tadi mesen kayu enggak? Enggak mesen saya. Waduh, enggak mungkin. Ini jangan bercanda. Ya, saya kesini udah pakai bensin. Ini saya udah sampai sini, sampai sayangnya yang turun langsung. Enggak, Bapak enggak mesen kayu, enggak. Ibu, ini rumahnya aja udah pada rontok, enggak mungkin. Gimana aku emang enggak ada duit buat beli kayunya? Lah, kalau enggak ada duit jangan mesen. Ya, Pak Isan itu enggak mesen. Dari tadi Pak Isan di sini, di rumah. Iya, tadi kesana ada yang bilang rumah Pak Isan mesen. Bener enggak ini, Hendrik? Nih, jangan sampai malu-maluin saya nih. Enggak mesen. Aduh, enggak mungkin ini. Asep sama Hendrik langsung turun-turunin aja. Jangan turun-turunin, nanti suruh bayar, Mbak. Ya, kan emang udah pasti bayar. Mana ada kayu dapet gratis, Pak. Enggak ada duit, Bapak saya. Ini udah diturunin sebagian-sebagian ya. Saya kasih tahu aja dulu nih biayanya kayunya. Ini juga saya bantu lagi. Harusnya mah ini berapa ini? 7-8 juta. Ini saya kasih 4 juta udah. Bapak bayar deh sekarang. Gak ada, Teteh. Gak ada. Gak ada uang dari mana ya, Bapak saya? Gimana? Gak ada. Ya udah, Mbak. Kita mau pulang lagi aja kan beli kayu. Pak, ini mah 4 juta, Pak. 4 juta saya minta dibayar sekarang. Ini enggak tahu gimana nih. Kalau gitu, yang terpaksa, Pak. Atas nama siapa, Mbak? Duh. Udah. Nih. Coba nih. Bapak. Sekarang, ini dilihat. Tadi ada yang namanya mesen, nama alamat-alamatnya. Coba dilihat apakah alamatnya benar di sini, ya. Ini ada yang bisa baca, Bapak bisa baca enggak? Kamu bisa baca, ya. Tolong baca yang keras biar jelas nih kita semua. Kasihan anak-anak buah saya. Aduh, uangnya enggak seberapa, saya jadi pusing. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Mau standby ya? Tunggu apa-apa deh saya. Oke, hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh warga Desa Tegal, Kampung Sasak, Bogor yang masih berada di sini dan juga bersama-sama akan menyaksikan kebahagiaan dari keluarga Bapak Ihsan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah menjawab doa, mimpi dan harapan dari keluarga Bapak Ihsan. Di mana dapat kita lihat bersama bahwa Bapak Ihsan beserta istri memiliki kasih yang tanpa batas untuk anak dan cucu-cucunya. Karena sampai dengan detik ini, di usia yang semakin tua, Pak Ihsan tidak pernah berhenti berusaha mencukupi dan membiayai kehidupan dari keluarganya. Semoga rumah yang telah selesai dibedah ini adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang insya Allah membawa kebaikan, membawa rezeki, dan menambah berkah tersendiri. Untuk itu, Pak Ihsan, Ibu, Teh Jurian, apakah sudah siap melihat rumah barunya? Sudah siap. Bapak, Ibu, dan seluruh warga, apakah sudah siap melihat rumah baru Bapak Ihsan? Ya! Apabila semuanya sudah siap, saya mohon bantuannya. Kita akan hitung mundur bersama dan juga mengucapkan buka tirai. Ya. Baik, semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berbalik badan. Baik, dengan diawali bismillahirrahmanirrahim, Bapak, Ibu, dan seluruh warga, kita mulai hitung mundur, dihitung mulai dari 3, 2, 1, buka tirainya! Insya Allah baju dan sepatu sudah kami penuhi ya, yang juga bisa berguna. Dan untuk itu, Bedah Rumah dan juga GTV ingin menyampaikan amanah bahwa segala tunggakan dari kebutuhan sekolahnya Jujun, tadi kebutuhan sekolah dari Jalal sudah kami selesaikan. Sekarang segala bentuk kebutuhan dan juga administrasi sekolahnya Jujun pun sudah kami selesaikan. Jadi mulai besok pagi Jujun bisa sekolah lagi ya. Ini mohon diterima. Ya, insya Allah putra-putranya bisa jadi anak-anak yang soleh. Dan putrinya menjadi anak yang soleha. Dan juga menjadi orang-orang yang cerdas dan pintar. Pak Ihsan sekeluarga, mari. Silakan kita keluar. Selain ada warung yang bisa Bapak manfaatkan untuk mulai berjualan. Ya. Ini, Pak. Ikan lele. 1000 bibit ikan lele. Ya. Ya? Ini dan juga alatnya yang sudah kami siapkan. Ya. Insya Allah bisa menjadikan usaha baru untuk Bapak sekeluarga.